pemerintah Desa Payang dan juga Bapak Ibu warga desa yang saya hormati, Bapak dan Rame Bupati Kota. Suwun aturaken matur nuwun kalih BPN. Matur nuwun BPN. Sekarang kami sudah punya sertifikat. Simpan ya Bu, ini sebagai aset dan dokumen anu Desa Payang. Bener iki yo. Ini luar biasa loh iso sertifikat. TTSL ini itu dipayang Rp350.000 di bawah dari SKB 3 Menteri dan peraturan Pak Bupati yang harusnya maksimal 400. Bu, kalau apa yang belum divaksin belum dibagikan, Bu ya? Ya, untuk sementara karena saya tuh intinya mendukung pemerintah ya, instruksi dari pemerintah pusat untuk warga yang belum vaksin saya tunda dulu penyerahan sertifikatnya. Karena besok pagi di sini akan ada vaksin lagi. Bu, memang Bu Kades ini beberapa kali menemui saya, Pak Gus. Karena Pak Gus jadi kok yang diserahno, tak jawab. Biasanya itu memang nunggu petunjuk dari Pak Presiden. Karena apa? Karena biasanya simbolis itu di pendopo seluruh Indonesia, biasanya gitu. Tapi ini sudah ada petunjuk diperbolehkan untuk menyerahkan. Oleh karena itu hari ini diserahkan sertifikat khusus Desa Payang. Nanti menyambung desa-desa yang lain karena jumlah di Kabupaten Pati belum jadi semua. Tapi prosentasenya sudah cukup banyak karena jumlah yang harus diproses 70.780. Kemudian sekarang sudah 68.000 sekian, termasuk Desa Payang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.